Hai guys, balik lagi bareng sama Iwet Ramadan di Cerita Batik. Dan sekarang ini gue lagi ada di sebuah kota kecil yang namanya Batang. Ini deketnya sama Pekalongan, tempat batik pesisiran berasal. Kalau lo pengen tahu cerita lengkap soal batik pesisiran, lo harus ikutin cerita gue. Dulu itu batik masuknya adalah karena akulturasi budaya, percampuran budaya yang didapat dari pedagang-pedagang yang turun dari kapal seperti di kota ini. Ikutin cerita gue ya. Guys, gue sekarang lagi di tempat pelorotan batik, tempatnya Buhin, tepatnya di pembatik Limpingwi. Ini kalau ngomongin soal batik pesisiran, pasti nama batik Limpingwi bakal keluar, karena memang batikannya keren banget. Nah, kalau kita ngomongin soal batik pesisiran lagi, warnanya emang cerah kayak gini. Ini gara-gara apa sih sebenarnya? Ya, udah jelas. Jawabannya gara-gara warna cerah ini dibawa sama pedagang-pedagang yang masuk lewat pelabuhan-pelabuhan di Pekalongan. Dari situ, warna-warna ini diambil. Ada merah, ada kuning, ada biru, macam-macam. Nah, kalau mau tahu lebih jelasnya soal warna cerahnya batik pesisiran, ikutin gue. Makasih ya, Pak ya. Salah satu ciri-ciri batik pesisiran, terutama batik Pekalongan, itu detailnya gila banget, guys. Ini contohnya nih ya. Tuh, lo kalau lihat, ini detailnya kecil banget, parah. Ini yang dibilang pakai canting nol. Lanjut lagi ya, motifnya itu banyak banget dipengaruhin sama budaya-budaya dari Cina atau budaya Tionghoa. Nih kayak contohnya adalah ini nih. Dia pakai motif bangau. Jadi bangau ini adalah simbol kebahagiaan sama simbol harapan kebahagiaan. Sedap. Oke guys, sekarang ini gue lagi di tempatnya Buhin. Jadi Buhin ini adalah keturunan dari pembatik terkenal banget namanya Limpingwi. Jadi kalau lo ngomongin soal batik pesisiran atau batik Pekalongan, semua kolektor batik pasti tahu batik Limpingwi. Nah, Buhin ini yang masih ngejagain semua teknik-teknik yang udah dikerjain dari zaman dulu banget. Makanya batiknya halus dan detail banget. Gue hari ini akan cerita soal batik Limpingwi dan juga batik pesisiran. Wah, ini nemu nih guys. Gue mau ceritain soal satu kain, namanya adalah kain pagi sore. Kenapa namanya pagi sore? Sebentar, ini bukan kain rumah makan Padang ya. Beda, oke? Jadi si kain pagi sore ini adalah kain yang punya dua motif. Satu warnanya terang, satu lagi warnanya gelap. Nih, lihat nggak perbedaannya? Yang sebelah kanan, yang sebelah sini nih, warnanya orange, yang ini merah putih. Jadi ceritanya adalah zaman dulu, zaman Jepang, itu kain katun susahnya setengah mati. Dan encim-encim di sini, kalau mereka mau pergi pesta, mereka harus punya dua kain batik. Batik yang buat pagi, sama batik yang buat malam. Nah, karena bahannya susah waktu itu, akhirnya satu kain itu dibuat jadi dua motif. Buat pagi, sama buat sore. Biar hemat guys, ya kan? Prinsip ekonomi gitu. Nah, satu lagi nih. Zaman dulu itu juga, Jepang tuh suka banget ngerampas si kain-kain batik ini. Nah, karena motifnya dibikin susah banget dan dibikin dua warna kayak begini, akhirnya ini jadi alasan si pembatik-pembatik untuk bilang, belum beres kainnya tuan, kita belum bisa kasih tuan. Jadinya si kain-kain ini bisa mereka simpen dan mereka pakai untuk acara-acara spesial. Itu ceritanya pagi sore. Ada lagi cerita yang lain. Bentar ya. Wah, gue nemuin lagi nih. Batik Madura. Kita jalan dikit ya. Dari Pekalongan, kita jalan dikit ke Madura. Batik Madura ini sama serunya guys. Kenapa seru? Jadi gini, perempuan-perempuan di Madura biasanya itu adalah istri nelayan. Nah, mereka ngebatik waktu suami-suaminya pergi berlayar buat nyari ikan. Salah satu batiknya adalah namanya Tasik Melaye. Tasik Melaye ini adalah artinya memang pergi berlayar. Ini ungkapan apa ya, kayak harapan gitu. Waktu suaminya nanti balik ke darat, itu bawa ikan dan mereka selamat. Nah, yang gila dari batik ini adalah perempuan-perempuan Madura itu terkenal banget sebagai perempuan yang sangat pemberani. Mereka ngebatiknya freehand. Biasanya kalau batik kan pakai pensil dulu tuh. Ini enggak, langsung dicanting. Freehand banget, gokil ya. Sama bedanya lagi adalah sama batik Pekalongan, warnanya batik Madura ini agak lebih tua, lebih gelap, tapi tetap cerah. Soal warna, ada ceritanya nih guys. Nih, yang ini. Nah, batik gentongan guys.
Ini juga gokil banget ceritanya. Jadi, si batik gentongan ini warnanya bisa jadi begini gara-gara dia direndam waktu pencelupannya itu 40 hari 40 malam di dalam gentong. Ya iyalah, namanya juga di gentongan gitu kan. Nah yang gila nih, ceritanya gini. Katanya nih, gak boleh ada berita duka atau kesedihan waktu lagi bikin batik gentongan ini. Kenapa? Karena gini, konon kesedihan itu auranya akan masuk ke dalam batiknya. Jadi misalnya, 38 hari atau 39 hari ini udah direndam, dicelup, terus tiba-tiba ada berita duka. Terus mesti gimana? Diulang dari awal guys. Yoi, diulang dari awal. Jadi batiknya dianggap musnah, gak boleh dipakai. Gokil ya? Oke, dikit soal batik lasem ya. Ngingetin aja, lo pasti masih inget banget. Tapi batik lasem ini emang cikal bakalnya batik pesisiran. Nah, yang khas dari batik lasem adalah si warna merahnya. Jangan sampai lupa guys. Lo lihat deh, warna merahnya keren banget ya. Ini belum beres nih. Masih ada satu kali pencelupan lagi. Cuman gue udah terlalu suka, jadi gue ambil aja waktu itu. Batik pesisiran ini motifnya terkenal banget sama motif buketan. Nah, asal kata buketan ini adalah dari kata buke yang mereka dengar waktu pedagang-pedagang Belanda sama Portugis datang ke sini. Dia pikir, wah ini kayaknya kata buke ini artinya bunga-bungaan. Akhirnya dibikinlah nih motif-motif kayak begini. Inspirasinya dari kata buke yang biasanya ditemuin di guci-guci yang ada di guci-guci Belanda. Nah, yang lebih ciri khasnya lagi adalah buke bunganya kayak begini nih. Tuh, lihat. Kece banget ya. Nih. Gak cuma buke bunga alias tumbuh-tumbuhan, tapi banyak juga motif-motif batik pesisiran yang gambarnya adalah gambar-gambar binatang. Biasanya mereka lihat dari budaya-budaya Cina, kayak misalnya kupu-kupu. Tuh, pasti deh, pasti ada kupu-kupu di setiap batik-batik pesisiran. Nah, kupu-kupu ini katanya adalah filosofinya berita kebahagiaan. Gue udah cerita soal tumpal belum? Jadi tumpal itu bagian depan dari kain atau sarung. Nah, biasanya tumpal itu nama motifnya adalah pucuk rebung. Pucuk rebung itu tunas bambu. Ini simbol harapan sama nasib yang baik. Ceritanya gitu. Abis itu ada lagi. Selain tadi kan Pekalongan udah, Madura udah, Lasem udah. Abis itu, Cirebon! Setelah Pekalongan, gue udah sampai di Cirebon. Kita telusurin cerita batik pesisiran di Cirebon. Hai guys, balik lagi di cerita batik bareng Iwet Ramadan dan gue sudah ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Tempat ini adalah asal-muasal dari batik Cirebon. Kenapa gitu? Karena tempat ini adalah tempat berdiamnya istri dari Sunan Gunung Jati yang merupakan cikal bakal dari sejarah Cirebon. Namanya adalah Ratu Pakumwati. Jadi Ratu Pakumwati ini adalah istri pertamanya Sunan Gunung Jati yang memang ternyata banyak bikin pengaruh di Cirebon termasuk soal motif batiknya. Mau tahu lebih lanjut? Ayo ikut gue. Jadi guys, gini ceritanya. Cirebon itu asal katanya adalah caruban. Caruban itu artinya adalah percampuran. Kenapa percampuran? Karena di tempat ini memang didiami oleh 5 suku yang memang sangat besar sekali. Ada Jawa, Sunda, India, Arab, dan juga Tionghoa. Nah, mereka ini yang memang memberikan pengaruh sangat besar di Cirebon, termasuk ke batiknya. Nah, cerita soal Keraton Kasepuhan ini sebenarnya adalah tempat tinggal dari istri pertama Sunan Gunung Jati yang namanya adalah Nyimas Pakumwati. Jadi Nyimas Pakumwati ini yang kemudian melahirkan pangeran-pangeran penguasa Cirebon. Warna-warna cerah ini didapat dari asimilasi budaya lagi. Anjay! Dibawa oleh pedagang-pedagang yang merapat di pelabuhan di Pekalongan. Bahasa gue kaku banget. Ulang.
Jadi kalau kita ngomongin soal batik Pekalongan dan juga batik pesisiran, maka tuh nggak enak. Ulang. Oh, kayaknya enak ya? Lah, lupa. Ini harus gue pakai. Setelah Pekalongan.